Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani, asli dari Ngawi, Jawa Timur. Jujur aja ya, saya itu dipegang pak, nggak apa-apa pak. Agak dipeluk. Udah bertahun-tahun ya, mungkin yang 8 tahun ini saya jalan sama cewek. Dibilang tomboy lah. Saya datang ke rumahnya dia, kita udah dekat, keluarga kita juga udah sama-sama tahu. Semua apa yang saya punya saya kasih ke dia. Tapi kayaknya dia nggak pernah ngerasa saya itu ada. Saya semakin diinjak dan diinjak. Duit saya juga udah ada sama dia. Semuanya saya nggak punya apa-apa sama sekali. Waktu itu saya juga seringlah pergi ke dukun sampai habis 1.500, 2.000 sampai 3.000 katanya ya biar kamu lupa sama dia. Tapi semuanya itu nihil, nggak ada hasilnya sama sekali. Terus alhamdulillah saya ketemu sama Mami Suryati, itu pun juga karena si tomboy itu yang memperkenalkan sama beliau. Terus saya deket sama si Mami banyak cerita, banyak ngomong, ngajarin saya, ngajak saya ke cahayaku, ke dompet doa seperti itu. Terus kemarin, mungkin bulan kemarin ya, Mami itu ngomong, "Dok, kamu tak ajak ikut trainingnya Bapak Kosim ya, kalau kamu nggak punya duit, ibu yang bayarin dulu." Dan alhamdulillah hari ini tanggal 27 Oktober 2013 saya bisa ketemu dengan Bapak Nanang Kosim Yusuf secara langsung dengan mendengarkan training yang dinamakan apa tadi? Seven Awareness. Seven Awareness menuju manusia di atas rata-rata. Dan jujur alhamdulillah banget, hati saya rasanya plong. Yang selama ini jujur, kalau teman-teman di sini kebanyakan biasanya kan cuman baik kalau kita ada uang kayak gitulah. Hari ini jujur hati saya benar-benar lega, udah nggak ada beban sekali. Saya bisa sukses, saya bisa menemukan jodoh saya yang bisa jadi imam. Dan jujur aja saya pengen belajar sholat, saya pengen belajar mengaji. Terima kasih Bapak. Okay, thank you.